Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning lur, ketemu aku ya. Ini channel Abang Semprawut lur. Di kesempatan kali ini aku bertemu dengan armada Bumi Armada 2 bulan di garasi ya. Ini armada yang baru sembuh atau yang baru rilis lagi nih lur. Armadanya makin boys, makin ganteng, pokoknya istimewa banget. Baru keluar dari garasi, baru rilis, baru sembuh, langsung dikembleng ke Madura lur. Buat angkutan mudik ya, buat angkutan mudik tahun ini pokoknya langsung bledos penumpangnya, yakin lur. Armada baru langsung bledos, kotos-kotos pokoknya. Biasa orang Madura tuh kalau pulang kampung ya, kalau mudik bawaannya seabrek-abrek lur, yakin jiwa mantap pokoknya. Sebenarnya pengaman kurang di motor. Nah, ini lur, armada lur masih polos ya, masih perawan pokoknya. Belum ada embel-embel aksesoris segala macem ya. Langsung digembleng ke Pulau Madura, yakin lur. Di sampingnya juga ada Palakena dan PO Haryanto. Sama-sama ngelen ke Madura. Coba mantap nih lur, aku deketin ya. Aku deketin armada nih, jiwa mantap banget ya ini. Masih mulus nih bodinya Rexus ya, tapi apa namanya tuh, bodi depannya tuh JP3. Ini perpaduan dua bodi ya, perpaduan dua bodi Rexus dengan JP3. Waduh, yakin luar biasa, luar biasa mantap lur, ganteng maksimal ya ini. Beda dari yang lain pokoknya. Ini armada yang waktu dulu tuh, waktu kemarin ya, bukan dulu ya, kemarin mengalami insiden ya, Dewa Ruci 2 bulan di garasi, sekarang bangkit lagi pokoknya, istimewa yakin lur. Dewa Ruci beraksi, nanti aku akan mencoba ya, bertanya kepada sang driver pokoknya. Ini baru keluar lah ya, baru keluar lagi nih ya. Ya, dua bulan nih garasi. Dua bulan pak ya. Lagi. Dan ternyata 2 bulan ya di garasi. Sekarang keluar lagi, beraksi lagi, langsung digembleng ke Pulau Madura. Pokoknya tersenyum buat Pak Driver yang tadi sudah ngopi bareng ya dengan diriku. Orang ngopi bareng hilur, tak tawari kopi, jebule wes ngopi jare. Ya ora popo ya, karena armadanya juga udah arep dipangkat ke lur. Jadi aku apa namanya ki, bertanya-tanyanya tidak terlalu lama ya, sekilas aja. Dan tadi juga sempat ketemu sama CO drivernya, karena armadanya arep dimangkat ke, aku juga tidak sempat ngopi bareng dengan CO driver. Laiki lur, yakin lur, pemudi ke wis podo mulai teko maneh, podo mlebu.
sedalamannya arep dimangkat ke lur sekitar pukul jam 11 ini ya. Ini berarti armada yang ketiga, 1, 2, 3, ini armada yang ketiga ya, yang akan segera diberangkatkan ya teman-teman menuju Pulau Madura. Masya Allah lur, penumpangnya lur. Ini penumpang PO Haryanto nih, menunggu ya, berarti menunggu armada yang keempat. Hari ini tuh ada sekitar berapa ya, 7 ya, 7 armada diperangkatkan dari Terminal Priok nih untuk mengangkut masyarakat Madura yang antusias untuk mudik ke halaman ya, pulang kampung. Lagi kopernya dikeret-keret. Pokoknya mantap jiwa ya Ken, warga Madura, masyarakat Madura itu kalau pulang kampung berbondong-bondong ya, rame-rame. Barangnya yo akeh juga. Jadi armadanya ya kokoh-kokoh ya. Ayo buat para teman sahabat KP ya yang mau mudik pulang kampung bisa langsung ke Terminal Priok ya, ke Terminal Priok buat warga Madura semua, dan armadanya dimangkat ke lur. Semoga selamat sampai tujuan ya tanpa suatu kendala apapun menuju Pulau Madura. Dan bisa balik lagi ke Terminal Tanjung Priok untuk mengangkut calon-calon pemudik ya, supaya calon pemudik bisa keangkut semua ya pokoknya. Oye oye ser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.